Seorang kakek berusia 82 tahun asal Dusun Seloros, Desa Batuporo Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura, harus menahan sakit seorang diri akibat penyakit hernia Selasa 14 Maret 2023. Kakek tersebut bernama Budeli yang mengalami sakit selama puluhan tahun tanpa bantuan orang lain lantaran hidup sebatang kara. Penderitaannya tak sampai di sini. Budeli selama ini tinggal di gubuk kuno yang tidak lain adalah peninggalan tetangga setempat. Kemudian kesehariannya hanya bisa berbaring di atas tikar dan berjalan secara merangkak. Untuk makan, kakek Budeli bergantung pada pemberian orang lain. Salah satu warga setempat bernama Sujai berusia 56 tahun mengatakan bahwa kakek Budeli sejak masa remajanya oleh dokter divonis mengidap penyakit hernia sekitar kurang lebih 40 tahun. Sujai menambahkan, kakek Budeli juga bisu sejak lahir. Akibat dari penyakitnya itu, kakek Budeli terlihat kurus serta lemas. Sujai menyampaikan, akhir-akhir ini kakek Budeli sering teriak kesakitan saat malam hari sehingga mengundang perhatian tetangga. Akan tetapi, kakek Budeli selalu memberikan isyarat menolak jika diajak berobat ke dokter oleh para tetangga.